kembali lagi di channel kami, Cak Andro Survival dan Senapan Deso. Salam satu hobi. Hari ini kita akan berpetualang lagi. Seperti apakah keseruannya? Ikutin terus keseruan kami. Tetap semangat. Bye bye. Nah guys, pada video kali ini kita akan kembali berpetualang di areal persawahan. Langkah demi langkah kami lalui dengan ditemani pemandangan yang sangat mengagumkan dan indah. Seperti apakah perjalanan kita? Ikutin terus Cak Andro Survival dan Senapan Deso. Salam petualang. Ya teman-teman, kita cari belut tapi supportnya enggak mendukung. Kita cari keong sawah. Oke. Sampai masuk segini. Gak nyangka teman-teman. Oke bro, saya dapat sendal. Kita berpetualang. Dapat sejenis siput, juga masuk jenis keong. Ini di sini nyebutnya itu hama padi, namanya kol. Ini juga bisa dimasak dan juga enak rasanya. Kita coba. Wah, dalam. Gue masuk segini. Biar dicari lagi. Ini nanti kita akan masak kol hama padi keong. Tapi gue udah kena di situ. Lumpur hisap ini teman-teman. Nah teman-teman, kita baru aja dapat segini. Gak nyangka ya? Lumayan lah. Lumayan, di situ juga banyak. Sedikit. Kita sana cari lagi. Juga ada. Tadi yang di sana gue tinggal. Gue pikir paling cuma sedikit, ternyata banyak. Sampai ke sini banyak. Nanti kita akan masak. Ya, kita nemu burung teman-teman. Ada burung ruak-ruak, anakan burung ruak-ruak teman-teman. Oh, itu dia. Anakan burung ruak-ruak, guys. Mantap, mantap. Sampai okay. Basah semua. Wah, ini kawan-kawan nih. Ini sejenis burung ruak-ruak. Memang
Burung ini memang hidup di areal persawahan dan juga yang berair. Tapi ini masih anakan ya. Gimana kita rilis aja ya? Hei, guys, rilis aja yo. Oke. Masih kecil teman-teman. Kita lepasin. Kita rilis. Gini bro. Maaf ya. Maaf kawan, kamu pergi aja. Oke. Dadah. Ini yang tangkap lagi tadi. Ada ikan lele teman-teman. Wow. Ayo Chandra. Mana teman-teman? Di. Ih. Itu kata mana? Cekat. Sergap. Awas. Wah, Bang Ilma lagi yang dapat. Ya. Mantap. Ini Bang Kabul. Bang Hendra. Wah, lepas lagi. Kok lagi, Bang? Awas. Mana kok bisa? Ada. Waduh. Lepas, teman-teman. Awas. Dapat lagi. Ya, ini. Oke, lele kecil. Kecil. Lumayan. Yuk, kita lanjut. Ini dekat irigasi kali ya, ada lepasan. Iya, lepasan soalnya di atas ada kolam pemancingan. Oh, ada pemancingan. Ya, lumayan kita masak juga. Yuk, kita cari spot masak yuk. Yuk, teman-teman, cari spot masak, teman-teman. Ya. Kita cari spot masak. Guys. Ayo teman-teman. Oleh. Ikan burung luar-luar sama ikan lele, guys. Ya teman-teman, kali ini kita akan masak keong sawah sama lele hasil tangkapan kita tadi sama Mas Ilman. Kita masak dulu, teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kali ini gantian yang masak. Gue mau mancing dulu sambil cari tambah lauk, oke? Biar mereka berdua yang masak. Ya, ini teman-teman tangkapan kita tadi keong sawah. Lumayan. Nah, ini Bang Epin. Kita kasih air. Anjingnya hilang tadi. Kita rebus dulu teman-teman. Ini keong sawah. Ini pancingnya di mana? Nah, lumayan kan? Kamu balik sih. Kita istirahat dulu sambil buat sumpitnya nanti. Kita cari daun pisang dulu ya. Oke, lagi proses pengukusan agar bisa memudahkan kita waktu mengeluarkan dagingnya ya dari dalam cangkang agar tidak alot. Oke. Kita tunggu sampai terebus sempurna.
Oke, masih proses pengukusan teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar terkukus semua dan mudah untuk mengeluarkannya dengan alat sederhana yaitu tusuk gigi. Oke, kita tunggu lagi. Ya, sambil kita nunggu rebusannya matang. Ini kan lele yang tadi ya, yang kita lele, kejar-kejar ya. Ini kita bersihin dulu. Di tas, tas ini, tas cilik. Nah, ini ikan lele yang tadi kita kejar-kejar lagi disembeli. Oke, kita tunggu dulu. Kita bersihkan dulu ya. Oke. Oke, sambil menunggu dibersihkan, kita balik lagi fokus ke apa ya, sejenis kerang, sejenis apa? Siput. Cuman ini hama padi. Orang sini umumnya itu menyebutnya kol. Nah, ini juga bisa dikonsumsi, oke? Nah. Sudah mulai mendidih. Nanti kita coba, kalau memang sudah bisa diambil sama tusuk gigi, langsung kita bersihkan. Kita aduk-aduk. Ini sudah mendidih. Kita matikan dulu kompornya. Kita tiriskan, lalu kita bersihkan. Kotor ini, kayak wong sawah. No, bro. Nyeriki, bro. Wis, wis, naik, bro. Ya, sambil nunggu ini dibersihkan, kita goreng ikan lele yang tadi. Oke. Nah, ini Bang Il ini. Bang Erpin ini makan aja. Ya, ini ikan lelenya. Tak mana tadi, Bang? Oh, ini, teman-teman. Nah, ini ikan lelenya, teman-teman. Teman-teman. Ini selesai dibersihkan, teman-teman. Ya. Hasilnya cuma sedikit. Itu Bang Kabul nyiapin lagi apinya. Cariin. Bumbu andalan kita rica-rica. Ya, teman-teman, ini sudah kering. Nah, ini penampakannya. Sudah masih cukup masih. Sekarang kita kasih bumbu. Ya, seperti biasa, rica-rica. Air, Bang. Sedikit saja supaya sedikit, Bro. Nah, mantap. Ya, tukang masak kita tetap Bang Kabul alai terus. Iya. Air ya. Sudah. Mantap ini, teman-teman. Yuk, masuk.
Masuk, Mas Hil. Ini ikan lele sama keong sawah. Cabenya, Mas Hil. Monggo, Mas Hil. Kecapnya mana Mas Hil? Biar meresap. Oke, tangkap. Cicipi Mas. Iya, nanti. Cicipi Mas, Bro. Nanti dulu. Kasih kecap dulu. Kecap dulu, oke. Ya, sambil menunggu kita tata dulu nasinya, teman-teman. Ke sono. Ya, tadi serbetnya mana, Bang? Sudah. Bersihkan. Bang. Bersih, Bang. Ini nasinya, teman-teman. Masih bisa ditambah lagi nih. Ya. Agak kesini, teman-teman. Kalau begini kan masih bisa dipakai lagi kan? Ini hasilnya teman-teman. Wow, lumayan kan? Masih bisa dipakai lagi. Nasi sudah siap, tinggal nunggu ikannya matang. Ini telur kakak mungkin. Di botol-botolnya. Ini mas. Ini lawas ya, Pak. Teman, ini sudah mateng. Kita persiapan makan dulu. Oh. Sudah mateng. Makan. Nikmat, teman-teman. Enak aja. Mana itu isunya, Mas? Kobokan. Kobokannya, Mas. Enak. Kenyal-kenyal. Mamat. Mantap. Kenyal-kenyal, teman-teman. Ya, kita makan. Ikut sama tangannya tuh, bukan berada tangan. Bisa kita ulang lagi. Nikmat banget. Masalah ini tuh. Tadi lu kan? Udah ada terang. Paling mana? Masih entah itu. Apa? Matang, paling-paling boleh. Mana itu matang? Kenapa enak? Biar coklat aja enggak. Enggak bisa main barang. Itu tutup emang? Itu kemana? Enggak tutup. Enggak tutup. Oke teman-teman, sekian dulu untuk petualangan hari ini. Nggak terasa sampai kita habis mau maghrib. Dan gue juga kepedesan terus terang. Seperti apakah keseruan video berikutnya? Ikutin terus channel kami, Senapan Desa dan Candro Survival bersama rekan-rekan. See you next tomorrow, bye-bye. Woo!